saya di Ponorogo. Oh, dinasnya di Ponorogo. Sementara kan kantor saya di Ponorogo. Anggota toh kok dinas? Bukan, aku ada pabrik di sana. Oh, pabrik apa? Pabrik karak. Tak omong itu, sing setrasa duduk aku. Ada, punya YouTube. Aku YouTube ada dua, tapi yang Ordul Mania udah enggak saya isi. Yang oh gitu. Mat Ordul juga enggak pernah saya isi. Nah, ndek wingi enak kok isine pas mangan niku. Iya, tapi wis berapa bulan? Dua bulan terakhir, dua bulan ya. Duh, timnya sekarang pergi. Timnya tak dua. Kenapa? Si kartun dibayar bank. Masalah. Sehariannya kayaknya punya warung gitu ya. Iya. Yang beli yang asli punya warung. Di mana? Di Ponorogo. Jualan apa? Jualan apa? Iya, ada cumi, kepiting, terus oh, kayak semacam seafood. Tuna iya itu. Masak sendiri? Gua anak buah dong. Oh, iya iku gaya. Ya Allah. Paling ora. Halo guys. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ucapin merdeka. Oke. Merdeka. Kita ngomong merdeka dong. Merdeka. Merdeka. Selamat, selamat apa ya? Selamat hari kemerdekaan yang ke-78. Bersama sama kita capek. Cengkruan kanker hari ini tuh spesial banget di hari kemerdekaan. Siapa sih yang gak kenal sama bintang tamu yang satu ini? Betul. Adalah salah satu pejuang yang agak tua. Betul. Pejuang yang kemampu ya guys. Oh, kemampu cari. Matang lora, tua ora ya kan? Agak-agak sedikit gosok gitu ya. Ini biasanya kalau kamu punya handphone, kamu akan tahu beliaunya itu siapa. Tak kasih tahu ya, ini clue-nya. Mm-hmm. Kamu kasih tahu dan kamu punya stikernya. Nih. Itu ada kalau orang kalau orang enggak kenal itu kan ada dalam gaplek gitu ya. Yang biasanya ngomong, "Wow." Nama topinya diiringkan ya. Sampai lagi kalau bukan ini dia. Mat Ordul. Berkami ora bayaran. Kok gak bayaran? Gak dibayar. Gak bayaran sih gimana? Serius? Kalau sudah selesai syuting baru. Larang. Ora dikasbon iki. Iki mang sing golek aku mang Mas sepuro niku ngene videone viral payu. Ya tak genepi. Oh iya. Nek gak payu dipanjer. Rumah tamu layangan mbok panjer. Iya, pastinya udah tahu dong ini siapa. Ini dia ada Pak Mat Ordul. Ngomongnya Pak apa, Cak? Cak Mat Ordul. Yeah. Cak Mat Ordul. Yeah. Cak Mat Ordul. Cak Mat Ordul. Ini kita penasaran, pasti ada beberapa yang enggak tahu Cak Mat ini aslinya dari mana, Cak Mat? Dari Lamongan. Oh, Lamongan. Oh, Lamongan. Lamongan. Saya tahu, pasti temannya Vicky Vida. Oh iya. Yang kemarin ditumpahi sama Vicky Vida itu kan ya? Bukan ya? Mbok. Loh. Lali. Oh iya, Cak Mat ini tadi berarti dari Lamongan? Dari Ponorogo. Ya apa sih wong iki? Saya di Ponorogo. Oh, dinasnya di Ponorogo. Sementara kan kantor saya di Ponorogo. Anggota toh kok dinas? Bukan, aku ada pabrik di sana. Oh, pabrik apa? Pabrik karak. Oh, tak omong itu, sing stres duduk aku toh gitu ya. Kok kabel ini sok stres kabel toh ya. Pabrik karak kok bisa produksi pabrik karak banyak itu apa jualan nasi? Ya alhamdulillah aku ada satu pabrik itu kan untuk pengolahan limbah itu ya, nasi-nasi itu ya. Oh, iya. Terus saya kan sering kirim ke Dubai kadang. Wah, ke Dubai sering aku sering. Oh. Paling minimal itu 2 ton untuk tiap hari. Karak itu. Karak basah, karak kering agak basah juga ada. Lah bosok toko kono ya. Wes urusane sing kesel. Emang ini serius beneran toh? Iya. Iki yo ngono padha ndundune. Apa enek karak diekspor dia? Lho ada. Loh, wah, kau Dubai itu ya. Di Dubai itu ada. Dubai ngapain dia karak? Di Dubai itu harga karak itu melebihi intan berlian. Ah serius? Beneran. Ki sing lah, lho sapa toh iki aku malah bingung toh. Tenangan kuy, aku itu bisa kayak gini tuh gara-gara hasil karak. Oh, gara-gara karak. Oh iya. Dimakan atau diekspor? Ya, ada ekspor untuk kadang yang di Wonogiri ini untuk
penggemukan entok. Oh iya, oh iya. Ada itu tapi skala kecil lah. Oh, berapa kalau kirim ke sana itu persis kontaineran ya? Berapa sak gitu? Sak meni loh. Oleh jalok ya. Camat tak lu rindeng kurun. Camat lu rindeng kurun. Oleh jalok ya, ha? Geng ngelek camat oleh ya? Oleh. Oke. Iya, Cak Mat, ini Mat Ordul itu kenapa manggilnya harus Ordul. Namanya Ordul? Ordul itu apa sih? Orang dulu. Orang dulu. Kayaknya iya. Tapi ceritanya itu iya, iya, saya ceritain secara detail. Iya, iya. Itu nanti butuh waktu paling orang. Enggak, simpel aja, Enggak, apa-apa, Sekarang mau diundang ya, enggak apa-apa, rong minggu gelem. Rong minggu bayaran, Pak. Aku curiga toh, gawane wong jero gak dibayar. Itu dulu gini, iya, Mas, Mbak, ceritanya kan waktu untuk akhir dulu banget itu akhir semester. Kalau puasa itu kan mau lebaran itu ya. Oh, iya. Itu biasanya orang kampung itu kan sering itu loh bangunin orang sahur itu loh. Oh, akhir balik. Nah, itu akhir balik. Oh, akhir balik. imsa. Di kampung saya itu kan mau besoknya mau sholat id itu, oh, nah, iya. Terus kan beduk yang ada di masjid saya itu, di masjid desa itu kan nggak boleh dibawa keluar untuk muter kampung. Oh, nah, itu pas yang nunggu masjidnya itu pulang gitu diambil sama temanku dibuat muter lalar itu. Oh, kalau orang Lamongan lalar. Muter desa, itu muter kampung. Hampir keliling. Itu kira-kira ya. Baru setengah jalan. Hah? Terus ponakanku yang namanya Tauhid, terima kasih aku sudah diingatkan. I love you bebe. Tapi itu diingetin, aku dibisikin, aku kan bagian nabu itu. Terus, Pak Kolik, dengar masjid. Aduh. Itu kenapa? Lah itu kan nggak boleh. Abis itu aku pura-pura mukul pelan, terus mundur-mundur. Mau kemana? Jawanya, Indonya ya? Indonya. Apa ini? Nguyoh sih aku. Oh iya. Yeah. Mulai nguyoh. Nguyoh. Dari gedung-gedung yang tengah jalan tak tinggal. Tinggal aku di sana nih. Terus ini ordulnya. Hubungannya sama apa? Hubungannya sama ordul. Aku pulang, terus ponakanku nyamperin. Semua berhenti pada ke rumah tuh, nyamperin. Padahal aku ngumpet di bawah pohon. Melati, boy. Melati ya? Melati, capar toh? Melati. Capar. Melati loh. Kan ada yang di depan rumahku dulu di kampung kan ada ngerubuk ini loh. Oh iya iya iya. Lah kurang ngerti kampungnya kono kok. Oh iya. Aku ngumpet. Padahal gak masuk rumah, tapi cuma di depan rumah di bawah pohon pelem itu. Terus ada. Katanya melati, saya ini pelem. Gak pelem nenek melati nih. Ngerubuk ini loh. Tuh tak tahan duit lagi. Terus. Habis itu ponakanku nyamperin. Nah, bar nyamperin gue mau. Nanti wonge terus tak. Anake aku ngono. Kuyo. Terus yang anggota itu tadi. Nanti saya. Renek nang omah turu. Oh, iya renek nang omah turu. Oh. Pancen ordul ngono. Oh, jadi kayak semacam kata, kayak kata-kata. Tapi kita perlu tekon karo Pak E gue mang, Pak Topikmu ya. Nyapa ordul. Nyapa ordul. Ordul itu apa? Kita salah pertanyaan atau gitu toh, Mas? Kita bintang tamu nih atau bijak tegi? Kedua keseharian. Camat bagian ini kita wis talawi mah atau wae. Kita lawan wae. Ya bintang tamu Maya ya. Ojo moco dhewe yo. Lah yo. Lah yo. Ora sing lanang iki mah kameran ini kan nomor pateron nek di bae tulisane. Ora ketok kok ketok. Sing lanang. Oh iya. Kesetanggungan. Ini kalau Cak Mat ordul oke kita enggak paham dengan ordulnya tadi. Ya. Langsung orang dulu atau orang dudul? Dudul. Ordul itu orang dulu. Orang dulu. Ya, orang, oh, orang dulu berarti benar nih. Wong lawas. Iya, wong lawas. Tadi mohon maaf tua ya. Enggak tua mah, lebih ke kayak ke lansia. Second generation. Oh, sudah pengen pakai berarti. Ya, ya. Oh iya. Sudah. Tapi masih oke. Okay. Oh, masih. coba lihat. Eh, aja. Kesane sih wong lawas. Ini kalau kesehariannya Cak Mat itu selain ekspor impor karak tadi apa?
yes, paling keliling pabrik ngono. Jadi model. Oh. Yes, model karak nih. Iya. Model karak. Aku ini lagi model. Nomor rekeningmu piro? Apa ki? Emang go? Wah, ide larang iki. Ngomongi camat, kalau udah mau koperasi. Oh, pas. Jadi mau duit sakit mah, neng tas mah. Sakit juta? Sakit buat. Eh, rumah sapu setrum ada sakit buat. Sehariannya apa? Kayaknya punya warung gitu ya? Iya. Yang beli yang asli yang punya warung. Di mana? Di Ponorogo. Jualan apa? Jualan apa? Iya, ada cumi, kepiting, terus. Oh, kayak semacam seafood. Tuna iya itu. Oh, masak sendiri? Gua anak buah dong. Oh iya, gue gara. Ya Allah, paling orang. Tidak boleh kok kayak gitu. Kok kayak gitu toh, masa boleh kayak gitu? Saat ini, ini acara putus. Acara opo lagi Zan. Oke, Camat Orjul. Congkak ya, congkak ya. Boleh tahu nggak lokasinya di Ponorogo di mana? Mana tahu kita mampir loh. Iya. Tapi gratis loh. Jangan sementara jangan mampir dulu. Kenapa aku kok toh? Pawon masih jemek. Yang gue nek mampir neng kantorku cuman pawonmu rambut urus sih. Saya pawon masih jemek itu maksudnya. Maksudnya apa toh? Yo timbang gue nggon jajan neng Depot kan gitu. Gue nek duit pawon gitu kayak mesak nih rumah tanggamu. Masya Allah, ma, gue ngerti gak tau artinya apa, kita tuh dinyak gak di duit loh. Lancang belum tahu iya kita cari kita cari ngerti ya abot ini mikir muni apa lagi merdeka muni iya iram oke nanti tau nenek mau ngapain kayak ibu ya parah nyawa cepet loh Mas Ordul ini langsung jujur langsung jujur nomor 6 Ordul gak belum orang ditulis Ordul pernah juara Camat Ordul kira gara-gara WA ini awalnya konten apa? Konten apa ya? Aku stiker saya. Aku yang pertama viral itu yang pertama itu malah nggak viral. Apa? Loh, yang ketiga pertama viral. Viral. Oh iya apa? Eh, apa sih yang viral? Yang itu loh, aku pertama itu habis DJ itu ya. Ois, dia nggak pakai baju itu ya? Iya. Cuma pakai dalaman itu ya? Goreng sego Jawa nih. Ini karena kan DJ. Bahasa Jawa lah. Aku terus kesel saya. Lungguh ning sanding kantor ngono kan. Heeh. Baru ning buka Facebook kok enek tulisane enek pecah cilik ngono. Enek musike melo ngono. Terus kok enek tulisane. Tulisane opo? Oh iya, kerja terus. Tipes. Heeh. Kerja terus tipes. Duit kok orang lumpuh. Oh iya iya. Lah kuwi. Terus jajal saya ekspresikan menjadi kosakata suatu molekul-molekul yang menjadi satu itu. Alah. Kayak kimia bi. Betul yo. Jaya mbak entol terus akhirnya terus terus akhirnya habis itu tak ekspresikan dalam bentuk WA ini oke okay. Tak kayak story ini gila habis itu kok akeh single selang berapa hari itu ada teman dari instansi Polres Ponorogo 5 orang apa teman gue Mas Batara minta ucapan hari sumpah pemuda enggak salah. Oh, aku bakal saya itu malah enggak sadar aku itu siapa ya enggak tahu. Iya 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 iya. Oh, sampai saat ini. Oh, gendeng be wong iki ndre. Iya iya. Ojo emane mana HP ini. Iya iya. Iya emane mana HP ini. Iya iya. Oh, berarti dari awal bikin konten. Dari awal konten itu jadi emang niatnya cuman iseng-iseng gitu. Iya. Iseng-iseng. Apa cak kayak cak konten pertama nih? Yang pertama itu terus. Ya itu apa? Sebut iseng mau lo. Terus wayai-wayai gue. Oke. Okay. Aku pernah makanya saya itu ringet loh, ringet loh. Rumah no. Ringet loh. Kafe gitu. Cuma popong kupingin yang lagu. Wayai, wayai. Kue barang. Oke. Oke. Kita kandani. Iya. Gitu. Kabeh ning donya kuwi. Yo. Arep apa model piye? Nek urung bakal rezeki, ora bakalan nyedak. Betul. Bener-bener. Betul. Tapi nek bakal rezeki, eleh-eleh. Mbok kowe buka usaha apa bakal teko. Oh, ya.
tenanan kuwi. Lah makane aku pernah bikin story, riyek no. Ndi wong-wong. Lah iki lho ya Allah. Pernah bikin story di depan BRI lho malah enggak laku. Malah enggak ada yang lihat. Beneran iki BRI checking toh? Iya. Ya maaf aku kan nasabah. Arepe utang. Nasabah prioritas. Nasabah prioritas. Oke. Aku bisa-bisa gini karena kasbon. Ya Allah, atau dulu ternyata. Tapi ya? Memang namanya juga rezeki ya. Berarti kan di saat itu pas waktu lagi mat ordel nggawi konten itu ngena sama orang-orang. Ya tunggali kue-kue ngene iki lho. Enggak, aku enggak pakai kok. Aku enggak pakai kok. Enggak. Aku paling cuma dikai angsuran-angsuran ngene iki lho. Lah iya kuwi tapi berarti yang lagi ngehit itu sing wayahe itu ya. Aku pernah bikin agak pernah juga diundang waktu ulang tahun BRI di Alun-alun Ponorogo. Terus saya itu bikin yang ada lagunya itu, Bang. Apa? Apa? Piye lah ya. Si. Ngelo. Ora nek kopi. Mas Tohir, ayo Mas. Mas Tohir. Tohir. Ayo pesen kopi. Sing iki lho, sing lagune kono iki lho. Gak apa-apa nek mikir waktu. Tapi kayaknya di lagu-lagu YouTube tuh banyak ada wayahe itu mesti ada mix sang gitu. Di jebuki wong, dicolongi wong. Oh. Makane wis kabeh padha sukses sing di video-video ku bayaran. Aku ora bayar. Tapi gak masalah sih, Cak Mat. Ora masalah. Gusti Allah sugih. Ora apa-apa yo. Mereka. Ini gratis. Kerja ku telepon. Halo Cinta, saya lagi bekerja ini. Cari duit. Untuk ini istri saya telepon. Ini istri saya lagi di Dubai ini. Oh. Ini saya bisa ngomong bahasa Indonesia? Enggak bisa. Enggak bisa. Serius? Enggak bisa. Bentar deh, ayah kerja. Bumbu pawon. Pawon ini ngebul yo. Teman-teman, mohon maaf, ini buat acara tali kasih ya, karena beliau tidak pernah ketemu sama keluarganya, akhirnya ketemu dalam acara mikrofon pelunas hutang. Ayah cek mepet karak aduh. Ora iki sing anakku. Iya. Lho anak sing kendi? Bayaran ora ya? Bayaran. Ngel. Ngel. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 6. Fun fact Mat Ordul satu sekolah sama gitaris viral Mas Ali Batak. Lho iya ta? Lho iya ta? Mas Ali Batak. Ora. Hah? Dari sak sekolahan. Iya sak sekolah ning Yo apa sih? Beda apa? Beda kelas. Mas Ali kuwi ning Ponorogo aku ning Lamongan. Lho kok iso to sama namanya sama malingnya. Padha SD ini kabeh ora sak kelas. Jadi sapa kuwi? Lho jane ning Mas Ardini ning Mas Ardini. Iki tuh kondisi apa nih sing tak sebab? Ini jen to. Ora. Enggak, berarti gak kenal sama Mas gitaris Mas Ali Batak to. Ora kenal. Yo jane kenal tapi iya toh. Ora tau ketemu. Lho, koncone kenal aku. Ya mentol santai. Enggak ya pito wong iki. Kenal opo iki jan? Koncone kenal. Koncone kenal. Koncone kenal. Tapi gak kenal sampean. Sing konone gak kenal aku. Yo ditak ta. Jujur aja enggak pernah ngetak mau apa aja enggak pernah ngetak. Coba lihat enggak percaya. Aku pengen lihat Instagramnya. Instagramku kok enek tak-takan ora enek. Aku murni hasil keringat sendiri. Oh yo tak yo. Oh yo mesti cek to aja jo jandi. Eh gendre kok mengikuti sendiri tuh gimana to? Endi to? Dibajai lah. Oh yo. Ya wis iki tanam kok aku metu tak cancel. Kaya ngono ta. Follower ku follower tukon. Baru kali ini ya artis ngomong kayak gitu. Kok bisa ta? Oke, ini ya coba nanti nek payu follower ku tak dol. Aja nemen-nemen ta. Ngene. Ngrekes. Tapi nduk kopi lho iku. Beda kasta. Kesane nanti kau ben. Kayak buri ku kok enak keren. Ora. Aku ya keren. Iki wis mbok uletno kadel lho. Mas. Kok
iso ya. Ayo gambarnya apa? Berarti tadi kita balik ke topik. Berarti bener bukan. Maksudnya berarti belum enggak kenal sama enggak kenal nih gitaris. Lo gitaris Miral Mas Alif Bata. Kenal separuh sih, tapi wis ora. Nah, separuh iki ya tokoh ngisor udel ngisor apa udel dua? Mbak. Berarti pernah diapa-apain sama beliau? Iya lo. Kemana-mana. Kalau Mat Ordul itu punya warung yang datang banyak artis. Omsetnya ya apa, Cak? Omset alhamdulillah masih di bawah 3 juta. Ya Allah lah, kok jujur banget toh, ya ampun. Loh, mari ini kan ganti HP toh mari ini. Siapa nih? Sampean. Wih, kerum lunas. Jare mau bar lunas. Sementara tak fokus ning keluargaku. Oh, mungkin ada kata-kata untuk keluarga? Wis, aja mikirin hobi. Masa depannya anakmu perlu. Tolong ya, iki di-cut. Dia ada anu ya kata-kata di story ya. Ini buat ada story tambah. Ini ora hapus. Ada stiker ya. Kita jual dia. Nyaman dilarang ya Rene. Ini kalau boleh tahu lokasinya. Jadi nanti kan mau sama teman-teman Dansel mau ke sana kan bisa. Ya, lokasinya itu di Ponorogo. Tempat nah itu apanya alun-alun? Alun-alun arah ke Wonogiri. Hah? Etan Polsek Sumoroto itu loh. Oke. Ya itu. Ya kita Sumoroto. Kita kan di alun-alunnya toh. Ke arah Wonogiri. Kok Wonogiri gitu? Iya dong. Jawa Tengah yo. Kidul kono yo. Heeh. Ini kan kidal. Kidal. Kidul. Ini kan alun-alun Ponorogo. Kalau sekarang arahnya kan satu. Ini ya. Tengah itu ke sini. Polsek Sumoroto. Warung kuning gini. Apa? Kok jelasnya nang kene kok meneh. Nang kene apa warung kuning kene. Apa nek apane sate-sate? Kuletane, sate sing rame kuwi. Iya. Ora disebutno ora endosok. Oh iya. Oh, saiki malah ngono. Iya. Muni sak muni 3 meter. Weh, wayahe. Oh, konsep kantor saya itu saya bikin konsep nuansa alami pedesaan ya. Oke. Dadi anu ndek gone anu sauna-sauna. Nah, iya. Rumah gubuk. Tapi kayak pertama masuk kae yo. Kan lebar kantorku kan enek nek 3 hektar. Masya Allah. Kuwi kantor. Kantor di warunge nyumpel ning pojokan. Kantore 3 hektar. Depan itu ya pintu mau masuk itu ya, kan ada gapura. Iku satpame tak kae rolas. Lah nyapa wae kae ram lho, Kak. Ya kuwi nyambi nglayani. Mama. Ketoke kuwi dudu warunge, Ma. Kuwi ketoke ngono adalah kebun binatang. Iya. Kok ombo nyempel nang tengah-tengah. Iya, iku seberapa tahun, Cak, sampean? Saya merantau di Ponorogo 13 tahun. 13 tahun. Jarene sing tuku artis-artis sapa ya? Siapa yang sudah datang kira-kira? Enek. Karnadi. Karnadi. Terus Markadi. Iki anu tuh artis-artis lawas toh. Samadi. Samadi. Terus Jumbati. Oh, aku ngerti Jumbati awal, Jumbati akhir. Sapar. Ya ku apa di Jawa di lebok tarik kabel. Salah ya. Karwan. Kondang-kondang. Oh, iya. Sing terakhir ini. Sing terakhir ini sapa? Robin. Robin siapa? Robin Van Persie. Aku gak melu lho ya, gak melu-melu ya. Wes, gak apa-apa kita kasusnya gak apa-apa gitu disomasi lah pas. Robin dere. Se iki kok gak enak. Tapi bener, kira-kira siapa yang sudah artis pernah datang ke tempat ini? Ora enek artis sapa? Iki tuh ngombe sih dalil lek ngomong. Ora enek. Entuk informasi kon itu? Ora enek. Entuk Google. Kok Google? Saya juga ngapus ini, aja merendah ngono toh. Sumpah ora enek kartu. Wong kantorku, wong nek arep masuk ke kantorku untuk pesan makanan aja harus kan harus ngojek dulu. Hah? Ngojek iki wong kosen kan 20.000 makane ora enek artis sing ngono. He, aja ngono mari ini viral. Ora enek, ala viral ora karepmu. Aku kerja sing ning nyatane. Wae video payu-payu. Payu ngono. Wayahe. Payu ning ra pamane aku diangsuran.
Tapi luar biasa banget ya Cak Mat Ordul ini. Mungkin kita tahu lihatnya tuh beliau ini sangat merendah sekali ya. Tapi ya tidak rendahan lah ya. Mempunyai banyak usaha itu ternyata. Piro sih cabangnya? Cak ada berapa cabangnya? Sementara ada 27. Kayak provinsi ya? Ya. 27 tersebar dari segala macam daerah. Penjuru. Ya, di seluruh Indonesia. Ada. Alhamdulillah belum. Lanjut. Iya. Ini Cak, jarene pernah ditangkap polisi ya gara-gara potogel. Dulu bikin film itu. Film itu gue aja percaya. Aku iki mau. Film apa lu? Tahu main film. Film. Di... Yo 3GP to. Iya dulu aku. Saya punya tim, bukan wis ditinggal. Iya. Film apa, Cak? Film iku. Apa judulnya? Kecilak rebu legi. Judulnya gejolak, weh masih ngerti tau apa yang kamu bayangkan? Aku ngerti. Motor-motor ini iya. Aku ngerti, bahasanya artis apa ini dia sudah mati. Lo siapa nih? Kuila. Maafin Sahanaya. Yurika Plastika. Tembus. Sendelo ae karun. Jeke. Ora udah ditatasi banyu pikirane neko-neko. Ya. Wih, tekongan inspirasi dari novel Mira we. Ya astagfirullahaladzim. Wih, pikirane nalari ora dodo, cetok. Enggak cetok. Wih, pokok jaman bocah sing uripe melewati jaman TPS ngene. Diana Pungki. Majalah Hai. Ya ampun, kita seumuran sama ini. Ya Allah. Okay. Jadi emang pernah bikin film terus akhirnya gagal. Sendelok atau ditinggal? Sendelok kayak piro, pirang juta kayak tapi tak. Betul tak kon metu kabeh. Tapi di channel YouTube. Iya, di YouTube. Ada punya YouTube. Aku YouTube ada dua, tapi yang Ordul Mania udah enggak saya isi. Yang oh gitu. Mat Ordul juga enggak pernah saya isi. Nah, ndek wingi enak kok isine pas mangan niku. Iya, tapi wis berapa bulan? Dua bulan yang lalu. Eh, satu bulan ya. Tuh timnya sekarang pergi. Timnya tak do. Kenapa? Si kartun dibayar bang. Ah, salah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, kok butuh tim baru lagi? Enggak ora. Aku nek ngene iki ora tak percaya. melu-melu. Emang ya teko wajah ketok ya. Pengen enak nih. Iya. Bener-bener. Ketok rekes nggih. Ketok rekes ya. Arek-arek cene ngono, Cak. Jare aja percaya karo mereka. Berarti belum pernah kena kasus itu ya? Siapa kasus apa? Iki penangkapan kasus. Toh. Itu hanya film. Skrip di film di Polsek. Itu hanya dulu itu punya ceritanya ingin mengungkap kayak apa ya? Detektif. Iya, dia. Iya. Detektif pokok kayak cari sih. Konan. Iya. Kok Konan? Iso kekasih. Kok Konan loh? Orang boh pokoknya nggak film nih Rapayu nih loh. Yang jauh sih. Saya Rapayu jumbo. Rapayu jumbo. Anu yang nomor itu. Ya wes ya wes aja yuk. Ketawanya Ahmad Ordul ini nggak kayak candu. Coba ketawa dong. Iko iso. Astagfirullahaladzim. Runan jeng. Runan. Runan cak. Runan cak. Seket po. Runan. Lo sih di share, gak apa-apa, aku dilunasi ya. Aku lunasi. Halo bos dan neng. Neng terang pula wes. Separuh nih. Wes tambah nih saya ura apa-apa. Tak gue ya aku. Yuk, gue ya. Ini nyapu kan kerja. Gue ya tadi duit. Kok iso ya? Selikur. Ya wes. Wes. Nah. Anu roli koremu. Bayi tambah separuh nunggu ya. Tambah separuh. Eh, wis dogere wayahe metu. Ayo ayo lanjut. Ini Mas, Mbak ya. Yeah. Cara mengeluarkan intonasi atau pitch kontrolnya itu. Alah, ya, itu harus kita itu angin-anginnya harus jeru. Oh iya. Kalau enggak jeru. Moodnya itu enggak datang. Oh, mau enggak di mood. Oh, perlu di mood. Iya. Jadi ora gampang. Jadi oh iya. Nek kalau nek kalau Lamongan. Lamongan. Nek kalau saya jupuk nanti. Ini ora gampang intine buat guyu yang lepas itu enggak mudah. Oh iya. Berarti spontanitas. Gampang iya. Jadi ada kata-kata di mana yang itu
pas nanti. Gelitik banget gitu. Sumpah Allah ya Allah. Kok gendang piye to? Jangan-jangan Mas iki ketaruh deh enggak konsep. Dhe'e luwe dan sale piye to jane? Tapi pokoknya intinya orang intinya guyu piye ora gampang. Betul. Bikin video itu kan yang apa sing di akhiran itu kan harus benar-benar lepas toh. Makanya kan gue kan gurunya kan anak intonasi nih toh. Itu kadang lu kene iki tak pasang karbu. Tak setel rada pas. Karbu. Iya. Karbu. Dadi membrane kan buka tutup ngene. Membran. Pengennya membrane buka tutup. Bukan. Kuwi indine mengkap-mengkap ngono ki lho, Dik. Gampang toh nek pengen mengkap-mengkap, tekak lepaskan. Jajal ya, jajal ya. Wait, ini lagi jajalan sing ora gunane iki lho. Ya Allah. Ya Allah, sampeyan awakmu dibanggakan nang kene awakmu gak digunakan. Ngene iki kanggo bagi apa? Wong ini. Lho, ya mbon mbon. Piye to, Cak? Samisan, Cak. Eh, lancang tumbal. Lek tumbal ngene iki proyeke gagal. Lanjut. Punya pengalaman enggak enak selama jadi public figure? Iya, merasa jadi artis enggak sih, Cak, saiki, Cak? Enggak sama sekali, ora kurang. Nek kok enak enggak enak sing ngejak foto gitu, Cak, mbiyen. Oh, oke, sampai saat ini juga banyak. Tapi kadang-kadang aku saya malu sendiri. Malu sendiri yo. Kadang, "Wah, artis TikTok foto aku." Foto tak jalui 50 yo ora gelem. Lah. Aku bener, Mbak. Foto paling ora 50. Heeh. Video telung atus ora gelem karepmu gak iki mah ya 300.000 iya iki mah 300.000 kuwi sambatan padha ngedol oke ta aja mbok bayar penuh ya kan jarene sambatan nah iki gelem kok gelem nang disambati gelem ya ya Allah kuwi wis kon dada-dada kon wis to ora somangan oke ini pertanyaan satu lagi di hari kemerdekaan ini mungkin Cak Mat Ordul punya kata-kata buat nom-noman zaman saiki. Kan mungkin dulu zaman nih Cak Mat Ordul kan lek apa-apa nggae video viral is biasa ya. Lek cah-cah nggae sami cah nom-nom kira-kira apa? Apa kata-kata nih Cak? Cah nom ya kudu menginspirasi. Iki lho, mikene iki mburi iki lho. Mikene mburi kok koyo maju-maju iki lho. Aku ngira ngene iki lho. Oh mikene iki ngono koyo. Mikene kok keri lho. Berarti mang ra mlebu aku. Iya. Itu mikir sana buri nih, ya Allah, perek penyiar ini dipecat ke radio. Eh, biar nih. Oke. Kata-kata piye? Dia cak nom-noman. Sebenarnya sampe diinspirasi. Kanggo mumpung sek nom, ya gitu. Iki nek masalah cinta apa men kok pitulasan, ya gitu. Pokoknya nek nek sek nom, ini masalah cinta, ya jelas. Nek urung umur, kan ngono to. Iya, nek wis wayahe entang ge ditenani, aja kakean dolan-dolan timbang entekno duit pawon. Mumpung di momen 17 Agustus. Iki 17-an tanggal lebih ya. Ya saiki ya. Iki 17 ya tanggal 17. Ya tanggal 17 to, Cak. Kok emosi aku. Ya apa, Cak? Kata-kata hari ini. Aku iki kok mantep tenanan iki mana. Nek, Cak. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Jadi orang jangan sombong-sombong. Kripek gedang kripek teh. Arti nih. Di. Tidak pangane. Ya. Kripek gue tenan wong iki. Wis pokoke ngadi luwe Madiun Ngawi. Apa wae. Aduh. Aduh. Pokoknya pesan dari saya di alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya. Maka nene wong Islam aja lali ibadah dikencengi. Amin. Untuk masalah dunia gampang. Sing penting kowe gelem tandang, panggah dicukupi. Luar biasa. Wih. Kowe disepaki. Kari kowe iki lho, gelem obah apa ora? Nah. Mantep. Eh, durung mesti cukup. Sithik. Jelas kurang. Gak cukup. Aku ngertinya kok yang buri-buri telepon aku ya tulisannya ya. Eh kurang masih cukup sih Ti. Tambah kurang. Pengen cukup. Tambahi. Kadang nunggu BPK. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih.
loh Cak, jadi jauh-jauh ya. Semoga makin sukses ya Cak. Amin. Ya Allah. Amin. So, amin. So ketemu lagi Cak Mat udah makin sukses ya. Amin. Oh, juga lihat kita ya, Cak. Apa-apa. Aku ngurusi keluarga aku yang mumet. Kamu kan mikir kue-kue. Ya udah, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Cak Mat Abdul sukses. Amin. Meskipun aku nggak melu menikmati minimal kan tahu nyanding. Maksudnya tahu bertiga ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua para fans-fansnya dari Cak Mat Abdul lover minta doanya semoga beliau diparingi kesehatan, amin, lancar rezeki, ben enggak diutangi, oke? Okay? Amin. Laris ya, Cak, anu jualannya, Cak yo. Amin ya Allah. Cak ngomong sing kayak waya-waya ngono, Cak. Ngomong. Asik. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahane. Kesiapan kumbok piye. Oke, terima kasih sekali lagi. Wah. Ya, momen apa hari 17 hari. Iya. Walaupun nyanyian kita beda. Si, diburi mikirin gue. Kok iya? Ulang. Kamera roll action. Walaupun nyanyian kita beda, tetapi lagu kita tetap Indonesia Raya. Merdeka! Bayaran kok dibayar kan nanti Cak. Lu wong iki. Manajer. Emang gak mau manajer? Oh, telu. Lepakan.